Parkir dulu ya. Oke, jadi di sini tuh ada banyak permainan. Di sini ada becak, becakan. Jika ada hewan-hewan ayam. Ini ada banyak ayunan. Banyak permainan. Dan yang pastinya Museum Jenderal Sudirman ada di dalam sana, guys. Let's go. Oke, sekarang kita let's go masuk, guys. Masuk ke dalam Museum Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman Sugeng Rawuh. Kita sampai di dalam, guys. Kuis. Yes, biografi lahir dan pendidikan militer, dan inilah cucunya. Di sini ada uang atau uang rupiah, pecahan 1 rupiah, 5 rupiah. Dulu gambar Jenderal Sudirman. Ini ada diorama, guys. Diorama dari kehidupan Jenderal Sudirman. Dari dia TK, SD, masuk ke inspeksi tiba-tiba. Ini ada Sudirman menemui Jenderal Soekarno. Sini ada panglima besar mendampingi Bung Karno menyambut kedatangan Douwe Steker dari Belanda. Banyak banget ini sini, guys. Dari Bung Karno melantik Jenderal Sudirman sebagai pimpinan angkatan perang. Ini juga Jenderal Sudirman dengan Komandan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan ini ada panglima besar dan para panglima divisi kepada kepala presiden Soekarno. Oke. Lihat di sini ada duplikat tandu yang dibawa, yang dipakai oleh Jenderal Sudirman pada saat perang, guys. Di sini ada duplikat tandu ketika memimpin perang gerilya. Selanjutnya ada inilah lukisan pada saat menggambarkan Jenderal Sudirman saat perang gerilya ditandu. Dia tetap pantang menyerah, berjuang, peduli kepada rakyatnya. Dan di sebelahnya museum rekor dunia Indonesia. Museum Jenderal Sudirman ini mendapat rekor atas menyanyikan lagu nasional terbanyak secara virtual. Lihat di sini lah. Inilah para penyanyi. Ada perangko Jenderal Sudirman juga. Ini banyak kisah-kisah dari Jenderal Sudirman. Inilah saat Jenderal Sudirman turun dari daerah gerilya ini. Ini ada perkumpulan diorama lengkap. Jenderal Sudirman ada di sini semua, guys. Jadi kalian harus ke sini, guys. Oke, pokoknya benar-benar semua
yang dialami Jenderal Sudirman ada di sini. Inilah senjata-senjata. Senjatanya siapa ini? SKS. Ini senjata yang dipakai sepertinya oleh Jenderal Sudirman ya. Yes. Inilah nih diorama semua nih isinya nih. Itulah mungkin vlog yang belum ada senjata nih. Jamsot. Di belakang saya ini ada patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Iya, yes, kalian bisa lihat ya. Ya. Jangan lupa protokol kesehatan, ya, masker satu. Lebih ganteng kalau pakai masker. Oke guys, kita naik ke lantai 2. Ini lantai 2 beragam. Wow. Yes, di sini ada patung jenderal dan kuda Jenderal Sudirman. Di bawahnya ini terdapat ukiran-ukiran. Ukiran dan ada simbol-simbol Pancasila. Lihat. Sekian dari vlog saya kali ini. Vlog kita. Kurang lebih ya. Sip, mantap, oke. Sip. Cupe ada si Farah. Apa teman-teman? Jujur, peduli, adaptif, resiliensi, mantap menyerah. Yeay. Yeay, Jenderal Sudirman.